Okay, assalamualaikum. Pagi tu aku nangga ada Honda CRZ. Honda CRZ. Toke kepada apa? Toke poli auto car pun. Tu gila lah. Depannya dah pakai carbon pun. Tangga tu yang pun ada apa ya? Carbon pun. Lampu kita setahu lah macam dah dimodifiednya apa semua. Di bawah ya ada maki mungkin daylight lah. Honda. Memang steady lah. Rim pun kacak. CRZ. Honda CRZ. Tenaga rimnya. Ini maki rim 16, 205, 55. Tapi rim, jenama rim pun memang kacak lah. Kisah belakangnya. Ini maki spoiler. Memang kacak lah. Rim sepanjangnya maki spoiler. Tapi pun maki Honda CRZ yang aku suka. Ini maki single door pun memang okey lah. Yang pun exhaust pun dah tukar. Mantap. Kita nangga. Mau kita nangga dari dalam. Start ke macam mana ke, pergi test drive ke? Okay, thank you ah. Alright, okay, that's real. Big chan kita test apa semua. Kita nangga di situ ah. Di segi yang pun pintu dekat door trim. Aku tahu lah, memang dah dimodifikasi semua lah. Untuk macam style lain. Memang mantap lah. And kita nangga. Sebelum kita masuk, kita nangga dulu bagian dalamnya. Mungkin kita nampak. Seat belakangnya. Memang cun-cun lah. Biasalah mungkin kita yang single dulu tu, memang ada cun-cun je belakang. Sebenarnya untuk yang dua orang selalu sebenarnya. Bah. Yang siapa gila. Okay, kita nangga bagian dalam lah. Kita nangga di situ ah. Apa yang ada di bagian. Buka lampu dulu lah. Biar terang sikit. Bagian depan tu biasalah Honda oh. Nama Honda kita memang kenal logo Honda. Tapi ya memang puas hati lah. Mun tangga nangga dari segi nyampu depan tu yang pasti tahu meternya. Style lah. Si tahu lah mun tahun dapat nangga apa ya. Tapi mun aku nangga dari apa nya macam nombor dalam ya nya macam digital lo. Style. Memang style. And belah tepi pun kita dapat tangganya pun features-features yang ada lah di situ. And bahagian tengah kira banyak jual lah. Sebab aku pun stok nama dah sebab terlalu banyak yang pun apa features-features yang diberikan oleh Honda. And pun tangga bagian belakang ya memang ada sempit sikit lah. Biasalah mun kita spot memang macam ya. Dia memang ada kecil sikit. Apa kata kita test dulu sebab toke tu pun ada beri green light kita test dulu. Jom kita test drive dulu. Kita mau tangga sikit lah. Gegar juga sekaki aku tu. Sebabnya adalah kereta manual. Siapa kereta? Oh di bawah ya. Yang pun depan ya. Okay, kita test depan. First time aku ngetes kereta dua pintu. Rezeki aku memang bagus lah. Okay lah, terus suruh aku test drive. Terus aku nak mula review tentang apa tadi. Rezeki baik. Mbak senang lah mbak kereta single door. Kereta sport tu, Honda CRZ tu. Nya pun bunyi ya, mutau dapat dengar bunyi exhaustnya memang sedap. Sebab bini aku pun suka bunyi macam ya, tapi belum ada masa aku nak mula exhaust persona macam ya kadang. Soalnya bau. Sedap. Kita test dulu. Honda CRZ. Okey. Kita cuba test keluar lho ah. Sebab mun test keluar kita si dapat merasa apa yang ada di kelebihan yang ada di situ. Terpecut. Bunyi mantap guys. Oh. Yang pun penukaran gear ya memang sedas. Ngaco langsung. Smooth ya. Tapi aku paling suka lah nyepung bunyi. Soundnya. Tapi pang puas hati lah.
tu aku pakai gear 4. Tapi aku pun si berani nak membalas laju gila kereta orang. Gila kau nak membalas laju. Kau ingat kau ada duit kah ke ganti eh? Tu kereta orang tu. Tapi pos hati lah. Tokey neng bagus juga si loket. Terus dapat aku test drive keretanya. Honda CRZ yang aku memang minat tapi aku si mampu nak beli. Kita tahu lah Honda Honda CRZ tu harganya berapa. Talit. Jangan jauh juga lah. Kita ngetes kita orang. Ya pun sound dah masuk dah lampu. Gila. Lagilah kereta dua pintu yang kita rasa memang macam jenis orang-orang bujang tu dengan gerik aja. Heseh, mantap. Tapi mungkin kita ada belaki bini pun boleh jelah beli kereta macam tu. Okay, kita santai-santai. Biarkan anak di rumah, mula kerja apa semua, macam gitu kan, PDPA apa semua, anak stay di rumah, kita dengan bini kawan-kawan. Siapa mau jadi cikgu? Memang mantap lah. Honda. Tapi memang nyaman oh. Aku rasa, pun aku ada duit pun aku mau beli bah, Honda CRZ tu. Tapi harganya gila. Biasalah, kereta single door tu memang macam ya apa, siapa tehkan kita. Sedangkan Proton Lia Satria pun dah mahal kan itu sub single door. Jangan gi Honda, jenama Honda siapa sih tahu. Mun diceritakan tentang Honda dalam Nas Abdullah pun apa ya nombor satu ya Honda ya. Si tahulah. Semadanya menyokong ke apa? Biasalah. Honda. Geng Honda. Okay lah, pas hati je lah pergi ke sia. Bini aku sempat test, bahaya. Tapi munawan dapat apa ngembak tu memang pas hati lah. Puh, dengan bunyi soundnya gitu apa semua apa, mantap. Okay, kita dah sampai. Aku rasa hari itu memang hari yang paling bagus lah untuk aku. Sebab aku terus dapat membak kereta Honda CRZ. Diberi green light daripada Toke owner Honda CRZ. Yang aku pun sih sangka juga hari itu. Aku dapat membak tu. Best. Itulah review aku untuk kali tu. Tuan pun tahu lah, aku rasa memang puas hati. Aduh, memang beruntung lah aku itu dapat mencuba kereta tu. Sebab aku tahu bukan senang nak belinya. Nya harga memang mahal. Okay, tunggu video seterusnya.